Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi di channel Gus Janoto. Oke, kali ini saya berada di lapak buah. Nah, kita jaga lapak buah dulu. Kemarin saya buat vlog malam ya, pas jaga lapak. Hari ini tanggal 5 Januari, Februari ya, 2020. Ini jam berapa nih? Jam 12 siang. Ini kita jaga lapak sama anak gedo. Nah ini, oke, ini anak gedo ini satu pulang sekolah itu ya, kita lihat dulu. Nah itu mas guys, yuk guys ya, itu anak saya yang besar ini. Nah ini kakak, nah, ini baru pulang sekolah ini. Nah ini langsung mampir ke lapak buah, ini wangi bakulan. Oke, sip. Anakku ya, anak sing baru cewek. Oke. Wis mangan burung? Burung mangan. Like wis mangan iki. Iki den sing gak dicakir ya iki, kasir cantik iya. Oke. Oke, vlog kali ini ya. Ini akan saya apa ya? Kegiatan di lapak buah ya. Kalau jaga ini hari Sabtu ya. Nanti malam hari Minggu. Biasanya kalau malam Minggu ya, ini lapak ya ramai biasanya. Karena hari A jalan ya, jalan Kediri Blitar. Ini lokasi di lapak kita ini ya. Ini jalannya ramai kalau malam minggu. Biasanya hari-hari kemarin kalau malam minggu pasti ramai. Oke, video kali ini atau vlog kali ini saya akan mereview harga buah di lapak kita ya. Ini banyak yang kosong ini karena kemarin baru borong orang ini. Nah ini masih menunggu belanjaan datang ya, ini gak lengkap ini. Oke, video kali ini saya akan mereview harga buah lapak kita. Oke, sip, lanjut. Gimana keseruannya, harganya berapa, ikuti terus video ini. Tapi jangan lupa sebelumnya dukung channel Gus Janoto ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya kalau Gus Janoto upload video baru, teman-teman semua, guys-guys semua, lirikan ya, lari belirik-lirik nih anak saya, mendapat notifikasi dari channel Gus Janoto ini. Oke. Langsung saja kita review harga buah di lapak Gembuk Buah. Oke. Oke mas guys, mari kita review harga buah di lapak kita. Oke. Nah seperti ini ya suasananya, jalan raya Kediri Blitar ya, agak sepi ya karena ini jam 12 siang ya. Oke, langsung saja. Dari sini ya, ada apa saja ya, ini banyak yang kosong ya, ini kosong karena kemarin diborong orang ya. Biasanya sini salak sama buah semangka. Oke, mulai dari sini dulu. Ini buah naga enggak segini ya, buah naga. Buah naga ini juga buah naga ya. Nah, ini kita menunggu buah naga datang lagi ya. Ini habis. Untuk buah naga harganya 5.000 ya, 1 kilo. Nah, 5.000 ya. Lumayan besar ini. Nah, ini. Oke. Ya, buah salak. Nah, salak juga 5.000 1 kilo. Ini
ini tinggal sedikit ya. Biasanya kalau datang ya lumayan banyak. Ada orang beli. Oke, sebentar. Bentar ya. Kita lanjut nanti. Oke, kita lanjut. Nah. Baru tadi apa ya? Buat naga ya, 5.000 per kilo. Kalau belimbing harganya 8.000 ya belimbing. Ini semongko 6.000 per kilo ya. Per kilo 6.000. Kalau ini jeruk Banyuwangi ya. Ini 22.000 harganya. Nah, ini tadi salah sudah 5.000. Nah, ini jeruk santang daun Malang harganya 22.000. Sampai saya, guys. Ya tuh. Nah, harganya 22.000. Itu sama itu tapi kemarin itu, kalau ini baru. Yang itu kemarin harganya 18.000. Ini apel, apel impor ya. Apel impor. Nah, apel Fuji, namanya apel Fuji ya. Harganya 30.000. Nah. Oke. Ada itu pir. Nah, ini pir ya. Pir harganya 20.000, ini pel Century. Kalau pel yang ini 18.000. Nah, cuma bedanya agak kecil ini. Ini besar. Melon, itu melon, depan melon. Nah, ini melon ya. Per kilo 10.000. Ini melon oranye ini ya. Ini kalau dibelah warna oranye. Nah, ada kerupuk. Nah, kerupuk 5.000 per bungkus. Ini lanjut. Nah, ini rambutan ya, per kilo 5.000 per kilo. 5.000. Nah, ini semongko juga 6.000 per kilo. Ini ada apokat 20.000 1 kilo. Oke, yang suka apokat ya, sangat murah ini, 20.000. Oke. Nah, ini ada jeruk oranye, namanya jeruk kino. Nah, ini jeruk kino harganya 20.000 1 kilo. Nah, ini depan kasir ada keripik usus. Nah, ini produk lokal. Produk lokal ini 20.000 satu bungkus ya. Ini ada kurma. Nah, ini kurma adanya satu kotak. Rp20.000 satu kotak. Yo, ini ada anggur. Anggur Rp70.000 per kilo. Nah, besar-besar ini baru datang. Ini apel merah. Ini namanya apel merah ya. Rp35.000. Oke, itu ada apokat sudah matang. Itu harga nanas ya. Nanas tinggal 3 biji. Rp5.000 satu kilo. Ini apokat. Oke, kita intip di depan. Di dalam lemari. Nah, ini ada apel merah 35.000. Seperti yang tadi ya. Terus ini ada kiwi. Nah, ini kiwi ya, kawan-kawan ya. Nah, ini kiwi. Kiwi beri sawo ya. Kita lihat. Seperti ini ya, kiwi. Nah, ini ada berapa bungkus, banyak bungkus ya. Biar dimasukkan freezer ya, biar awet. Oke, kiwi harganya Rp26.000. Kalau bijian seperti ini bisa Rp6.000 ya, satu bijian. Nah. Oke. Jeruk lemon. Nah, tinggal 2 biji. Oke, lemon Rp40.000 1 kilo. Oke, dan ada. Nah. Ini juga
juga jeruk lemon ya. Oh, masih. Oke, jeruk lemon ini 40.000 1 kilo. Oke, mungkin itu ya. Belum lengkap ini, kemarin diborong orang macam-macam. Terus ini belum menunggu belanjaan datang. Oke. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Nanti kita akan lagi. Kalau buahnya sudah lengkap, nanti kita review lagi. Sementara review buahnya cuma segitu ya. Ini perlu lengkap. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Bersatu dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.